Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kaum muslimin yang merayakan Idul Fitri di tahun 1444 atau di tahun 1000 atau di tahun 2023 ini, memang ini adalah tahun di mana bangsa ini semakin kualitatif, semakin mengarah kepada titik perbaikan. Maka doa kita semua di bulan puasa ini dan di Lebaran ini, semoga bangsa ini menemukan titik terbaiknya yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita bersama demi menyongsong masa depan yang lebih baik, menjadi bangsa dan negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444. Semoga kita menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.